salli ala sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam rindu. Tengok abang kau betul nang. Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jom nak dawak. Awak nyetai. Sudahlah, dulu hantarlah galak nak ngorat. Kali Tuhan mahu menemukan aku dengan orang yang lebih baik daripada putera Abi ini. Siapa tahu kan? Atta, Atta. Weh, agak-agak apa? Bila Aqi Hamka nak pi Yaman, apa tak? Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam rindu. La tahzan Sa'ida. Jangan bersedih dengan emosi dan perasaanmu itu. Tak baik. Hamka tahu kan? Setiap wanita mempunyai atta dalam hatinya. Saya dah tak mahu kalau Hamka pergi Yaman nanti. Saida, sengaja Allah aturkan semua ni agar terpelihara ikatan dan pertunangan kita. Nah, Saida ambil ni. Saida, nanti doakan Hamka di Yaman ya. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Adik jaga diri ya. Abang jangan lupa kirim surat eh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Peluklah hati ini, ya Allah, di saat aku mulai rasa gelisah dalam penantian penuh kesabaran ini. Rindu ini kerana-Mu, ya Ilahi. Hanya orang yang solat sahaja kemenangan menanti. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Saida nak ambil terjemahan, kan? Ya, Abi. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Amamamamamamoy. Ilmu itu ibarat haiwan liar. Dan tali pengikatnya ialah catatan. Tu kata Hamka kan? Abi tahu. Hamka itu kan. Abi jaga dia, bela dia. Macam Saida. Mana Syahida? Macam itulah adiknya Helma.
Hai, Ilma. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saidah. Ya? Esok kita pergi pekan, eh? Pergi pekan? Hilma dapat surat daripada Abah Hamka. Ya? Hamka kenapa? Abah Hamka dah nak balik dah, Abi. Alhamdulillah. Nanti Abi atur tentang kesiapan, ya? Hanya 16 orang mangsa yang telah ditemui, manakala 2 orang lagi masih belum ditemui dan dipercayai telah terbunuh. Antaranya ialah Muhammad Hamka Ilmi bin Said Fadlan dari Universiti Dar al-Mustafa dan Muhammad Syed Abdullah bin Yusuf dari universiti yang sama. Pihak polis percaya kejadian ini berpunca daripada pihak pengganas yang masih belum berpuas hati terhadap sistem pentadbiran di negara itu. Sekian berita dari MIT TV. Assalamualaikum, cinta. Waalaikumsalam, rindu. Hai bakal imamku, jangan biarkan hadirmu sekejap mata, dan jangan biarkan kebersamaan kita hanyalah sementara. InsyaAllah ta'ala, hanya seketika Hamka pergi dan Hamka ada sesuatu untuk Saidah sebagai hadiah perkahwinan kita nanti. Kenapa ni? Masam sangat anak Umi ni. Sampai bila saya dah nak tunggu macam ni? Sampai Umi dan Ampi dah tak ada lagi. Ha? Umi. Apa Umi cakap macam tu? Jodoh, pertemuan, ajal maut, rezeki. Semua di tangan Allah, Umi. Umi jangan risau, ya. InsyaAllah, satu hari nanti, kalau jodoh Saidah dah sampai, dia pasti akan datang menjemput Saidah di pintu tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada
Assalamualaikum. Umi, Syairatun Nafisa. Atar, letak sini letak. Nah, letak sini. Letak situ. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Umi, saya minta diri dulu. Ha, iyalah. Aku tahu yang suka kat anak Abi tu kan. Tak salah kalau hang minta kebenaran Abi. Betul? Betul? Mana nak tahu kalau hang ada can? Betul? Ha, betul? Betul? Kalau tak, kita boleh tolong. Abi. Ya, Long. Sebenarnya, Abi. Dahlah, jangan merepek. Dengar sini sahabat-sahabatku Soleh dan Luqman. Ha, mana mungkin budak penyusun selipar macam aku ni layak untuk anak si Abi tu. Ha, kan Tuhan pernah berjanji. Perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Macam tu juga sebaliknya. Itu kan janji Allah. Sahabatku Atar, apa kuatnya kau? Ha, yes. Kau adalah handsome. Ada janggut. Ha, cuma handsome lah. Ha. Eh, kalau minta confirm dapatnya. Yes. Ha. Aku je tak nak je. Ha. Lagi satu. Sejak aku kawan dengan kau ni, selama aku kawan dengan kau ni lah, kau memang baik. Jom. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalaulah korang tahu siapa aku sebenarnya, pasti korang tidak akan mendekati aku. Abal, cepat Abal. Mari. Tak aku tolong kau. Mari ke bawah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Begini, Ustaz. Kami baru mengejar dua penjenayah, Ustaz. Yang seorang lagi dapat kami berkas. Yang seorang lagi lari masuk ke masjid. Ustaz nampak tak, Ustaz? Penjenayah? Ya, Ustaz. Dari tadi, saya itikaf kat sini. Tak nampak pula sesiapa masuk kemari. Maafkan kami, Ustaz. Kerana mengganggu Ustaz. Begini, Ustaz. Kalau Ustaz nampak orang yang disyaki, Ustaz telefon balai polis sampai hampiran. InsyaAllah. Kalau macam itu, kami berdua minta diri, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Okey, Ustaz. Jom, balik. Baik. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mana ada penjenayah masuk rumah Allah? Yang masuk rumah Allah ini orang yang baik-baik, orang yang mencari keridaan Allah, orang yang menjunjung titah perintah Allah. Yang masuk rumah Allah ini orang yang mau membersihkan diri dan bertaubat kepada Allah, nak. Sesiapa pun yang masuk ke rumah Allah ini, dia sebenarnya adalah tetamu Allah, nak. Saya ni jahat, Ustaz. Saya ni hina, Ustaz. Adakah Allah akan mengampuni saya, Ustaz? Adakah Allah akan ampunkan saya, Ustaz? Nak, sebesar mana pun dosa yang kita lakukan, sesungguhnya pengampunan Allah itu seluas langit yang tidak bertepi, seluas lautan yang tidak berhujung. Dengar ya, kalaulah
Jalan semua tertutup untukmu, nak. Carilah jalan Allah, nak. Kerana jalan Allah itu seluas 7 petala langit, 7 petala bumi. Sabar, ya Allah. Ampunilah halangan, ya Allah. Berilah petunjuk ke jalanmu, ya Allah. Ya Allah, Kau dakap orang yang mendekatimu, ya Allah. Kau sayang orang yang menyayangimu, ya Allah. Kau sabar orang yang mendekatimu, ya Allah. Terimalah aku menjadi hamba-Mu, ya Allah. Terimalah aku menjadi hamba-Mu, ya Allah. Terimalah aku menjadi hamba-Mu, ya Allah. Abi, serban Abi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anakku Atar, Imam, wahai Tuhanku, adakah Kau terima solat yang diimamkan oleh aku yang jahat ini, ya Tuhanku? Adakah Kau terima, ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sesungguhnya jika tidak kerana kurniaan Allah dan rahmat darinya, nescaya tidak ada seorang pun daripada kamu yang bersih, iaitu bersih daripada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Mendalam sungguh cinta Allah pada hambanya. Sebab itulah cinta bukan melemahkan tapi menguatkan, dan cinta juga bukan menyedihkan tapi mengembirakan kita.
Berikan aku kekuatan untuk mengubahkan kedukaan ini kepada kegembiraan. Rob, izinkan aku melupakan kenangan ini selamanya. Terimalah cendera jiwa Hamka ini. Untuk Saidah sebagai pengobat rindu. Demi cinta suci Nampak. Ha, ni, saya dah tinggalkan rakuan tadi. Ha, pagi tadi, habis si bagi apa? Oban. Seban pula. Ha, confirm. Haji, dia dah bagi hint dah nampak. Nampak? Hey, nak pergi gua apa ni? Nak pergi gua apa? Atta. Sinilah. Macam ni. Ui, ada makanan. Jom tengok. Untuk Aki Atar dan sahabatnya. Selamat menjamu selera. Ini mesti Saidatul Nafisa yang pagi ini, kan? Amin ya Rabbal Alamin. Best. Untung ada awet. Suka sangat. Assalamualaikum, Bang. Ustaz Asri. Lagu apa ni? Lagu tengok. Idola saya. Oh, idola. Ni apa pasang eh? Sampailah kita. Kap tu panas. Allahu. Ya, awak tadi suruh kisah salam. Allah. Tak adalah, Bang. Allah. Dah, jom. Ini tak, Bang. Jangan lupa salam. Sini bau, Bang. Sini bau. Tak boleh pinjam. Jangan pinjam, Bang. Salam. Tunggu sekejap, eh. Bawa beli. Sini bawa, Bang. Sini bawa. Tali pinjam. Sekejap. Tali pinjam. Aku nak tahu barang. Sini bawa. Cepat sikit. Astaghfirullahaladzim. Ha! Nampak? Buka. Kali kedua. Apa tu? Ha? Biasalah. Makan tu.
Aku ingatkan helmet. Akihatar, cukup tak rasa walau semalam. Walau nasi ambang. Aku ingat sushi. Cepat-cepat. Tunggu saja. Satu, dua, tiga. Terima kasih, saya Dato' Nafisa. Kasih kita makanan dengan surat cinta. Cuyo, besar-besar. Weh, makan weh. Kau korban dia kan. Sikit-sikit. Kata baginda Rasulullah, tengok wajah ibu bapa, Al-Quran dan lautan dapat pahala. Tapi kalau kita tengok lautan, tapi asyik ingat orang lain je, tak dapat pahala tu. Dah setahun dah, saya tengok wasit termenung, menangis je. Makin bertambah kolam ni, dengan air mata awak tu. Dah setahun ya? Molek sungguh perangai Ustaz Atar kita ni. Mengintai anak dari orang. Apa yang awak tahu tentang diri saya, tak lebih dari satu matan, satu perenggan dalam satu bab. Awak tak rasa apa yang saya rasa. Betul cakap awak tu. Saya setuju. Tapi apa artinya awak terus bersedih macam ni? Terima kasih. Awak pernah dengar ke kesedihan dapat mengembalikan sesuatu yang telah hilang? Tak pernah kan? Terima kasih. Terima kasih sebab hari ini awak sudi datang bercakap dengan saya. Menemani hari-hari sepi saya. Sama-sama, Saida. Orang yang bergantung pada Allah tidak merasakan sepi sepatutnya. Saya nak pulangkan ni. Awak tertinggal kat Titi. Lain kali jangan tinggal lagi. Terima kasih. Sama. Bagi tahu Kak Abi. Ha. Korang buat apa ni? Walafi Kibi. Kulafi, please. Maksudnya, kami lapar. Nasi ambang yang saya dah bagi tu. Sedap. Alah, yang bagi dah helmet tu. Tak apa, tak apa. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom. Siapa? Jangan. Dalam. Masuk. Bye. Terima kasih. Ha, Saida. Kan manis kalau selalu senyum macam tu. Lain kali kan, kalau Hilma nak tengok Saida senyum, Hilma panggil je diorang. Boleh, Saida? Ish, Hilma. Suka kan? Siap pulang ke Al-Quran lagi, kan? Apa ya ayat-ayat tu? Kenapa harus menolak untuk berjumpa dengan kekasih abadi? Wah, ayat Atta. Suka tak? Hilma? Abi? Saida? Duduk sini. Duduk dululah. Duduk. Ai bukan main suka sangat. Seorang suka sangat. Seorang munyuk sangat. Tak ada apa, Abi. Cuma ada seorang santri tu, dia pulangkan balik Al-Quran Saida yang hilang hari tu. Abi, semalam kan Atta yang pulangkan Al-Quran ni, Abi? Oh. Sebenarnya, Abi yang hantar Atta tu.
Dia sendiri pun tak tahu tujuan Abi. Tapi untuk apa, Abi? Pilihan Abi dan Umi untuk Syahidah jadikan teman hidup, nak. Abi dan Umi bukan nak paksa Syahidah. Tapi buatlah solat istikharah. InsyaAllah ada jawapannya. Hey, tak mau, tak mau, tak mau. Tak baik, oh. Tuhan marah. Oh. Tengok kamu orang perempuan tak pakai baju. Awak tertinggal kat Titi. Saya dah telah pisah. Baik-baik jalan. Mana si pergi? Salam dulu. Bye, Abi. Assalamualaikum. Abi, assalamualaikum. Baik-baik jalan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, budak-budak ni. Apa yang Allah beri 3 hari solat istikharah, Syahidah? Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Layak ke saya, Abi? Ini dia masa dia kecil dulu muntil gambar saya dah kena pisah ni. Alhamdulillah. Inilah dia. Sayyidatun Nafisah. Bakal penyejuk Jannatul Ajilah. Dan kini dia insya-Allah menjadi milik Atar. Nah, Atar berhak untuk melihat raut wajahnya. Umi, saya Bi. Bukakan nikabnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kau mana aku tak sebab aku ni? Ya, aku baca dekat juz 2. Kau ada nampak tak sebab aku? Tak nampak pun. Bukan yang itu. Kau mana ni? Leh, kau ada nampak tak sebab aku? Sebab mana satu ni? Alang kau ni macam tak tahu pula. Tak ada. Serban? Alah, sebab ni Abi bagi tu. Abi, ada nampak tak? Abi bagi. Oh! Ha! Ada nampak? Ha, ni aku rasa aku ingat. Aku ingat. Ha, kat ni. Tak ada orang lain kan? Ah, biasalah. Tengah-tengah bulan macam ni, kena pula hari biasa macam ni, mana nak ada orang. Tergerak je lah. Bang. Ha? Abang ada nampak kain serban saya? Kain serban? Ah. Kain serban kamu dah perempuan itulah. Alhamdulillah, syukur. Bang, jom kita pergi rumah dia. Rumah dia? Ha. Buat apa jumpa dia? Saya nakkan sebab saya itulah.
kalau nak jumpa dia, kena jumpa malam lah. Terima kasih, bang. Sama. Assalamualaikum. I jumpa you nanti, eh? Bye. Anak pondok buat apa dekat sini? Awak ada simpan kain sepan saya, kan? Saya nak balik. Ya, Tim Steady beritahu awak. Aku kenal dia. Apa yang sentimental sangat dekat serban tu? Saya nak kain saya. Kalau nak, jom ikut aku naik atas. Kau nak ke tak nak? Tak apalah, saya tunggu je kat sini. Awak tolong ambilkan. Tak nak, tak apalah. Saya tunggu kat luar aje. Kenapa tak nak masuk? Jijik? Ke kau hairan? Atau pelik kenapa aku pilih jalan hidup macam ni? Tuhan Maha tahu masalah kita. Kita je yang selalu lupa pada dia. Semoga Allah tunjukkan jalan masa depan yang cerah untuk Cik. Orang yang kuat agama memang suka cakap macam ni, eh? Bertobatlah. Insaflah. Hei! Aku dah sakit telinga tau dengan semua ni. Aku dah bosan! Cik, saya nak seban saya tu je, Cik. Maaflah. Kalau kata-kata saya ni sakitkan hati, Cik. Nama aku Nida. Dulu aku pun pernah mengharapkan lelaki yang baik macam kau. Tapi bila aku kahwin, lelaki aku tak dapat nak selesaikan hutang dia. Lalu dia jual aku dekat bapa ayam. Dia suruh aku melacur. Aku dah tak ada masa depan. Masa depan milik Allah, Cik. Kita tak tahu apa-apa pun. Saya ataupun Cik tak tahu pun apa yang akan terjadi kejap lagi. Percayalah.
Allah tidak akan membiarkan kita sekelip mata. Sedangkan permintaan iblis yang paling ingkar pun Allah makbulkan. Apatah lagi kita hamba yang kekurangan ni. Sopan saya, cik. Siapa nama engkau? Fakharuddin Attar. Alhamdulillah. Kenapa, cik? Hina sangat ke aku? Ha? Hina sangat ke aku? Ha? Hina sangat ke aku? Assalamualaikum. Nida. Saya dipukul bertalu-talu. Saya dipaksa membuat hubungan terlarang. Sehinggalah pertemuan singkat saya dengan Atta. Atta terlalu baik orangnya, Ustaz. Kata-kata Atta telah menyentuh hati dan perasaan saya. Lalu saya membuat keputusan untuk datang ke sini. Dengan harapan yang cerah untuk masa depan saya, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak percuma usaha kamu ni, anakku. Untuk menghindar kesusahan yang sedikit kerana Tuhan daripada menanggung kesusahan yang lebih besar yang tidak sanggup ditanggung oleh badan. Jadi Abi dan seluruh keluarga di sini mengucapkan selamat datang ke Madrasah Qalbun Salim. Di sini ada rumah tamu. Kamu bolehlah tinggal di situ.
Terima kasih, Ustaz. Ya. Yeah. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya Allah. Masya Allah, Nida. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nida. Nida! Setelah menimbangkan dan berdasar musyawarah Dewan Asdib, kami memutuskan bahwa santri yang bernama Ahmad Fakharuddin Attar bin Abdullah diberhentikan secara tidak terhormat sebab perbuatannya telah melanggar hukum agama dan menudai nama baik madrasah. Abi, maafkanlah Atta, Abi. Ini kebalasan awak. Setelah saya bukakan pintu hati saya untuk awak, Atta. Saidah. Cukup. Abi. Manusia macam awak ni, kalau dah berbau busuk, pakailah wangi yang banyak mana sekalipun, akan tetap berbau macam bangkai. Abi. Sayangkan perangai awak sikit tak macam lama awak. Atta! Atta! Atta, tunggu! Atta! Atta. Sudah, Norman. Kau jaga diri. Kau pasang apa? Ingat, Atta. Janji kita pada Allah. Atta. Atta! Jangan lupa solat, Atta.
Betul kau tak tahu? Ha? Aku tanya kau sekali lagi, betul kau tak tahu? Kau tak nak cakap ya? Kan tugas kau ambil dia, hantar dia. Ambil dia, hantar dia. Macam mana boleh kau kata kau tak tahu? Ha? Kau nak mati sekarang? Ha? Aku bunuh. Ini yang kau cakap ni. Ha? Bagus. Abi, saya mohon sangat dengan Abi. Maafkanlah Atta ya, Abi. Abi, kesian kat Atta, Abi. Malam ni dia nak tidur tak mana, Abi. Kita Abi. Tak tahu, Abi. Entah mana-mana tu tempat dia tidur tu, Abi. Abi, bagilah dia kau, Abi. Jangan ada siapa-siapa kat luar, Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Malam ni saja, Atta. Malam ni je. Biarlah malam menjadi malam yang paling manis dari beribu malam kau bersama isteri kau. Ini zina ni dah. Allah murka. Biarlah Allah murka pada aku. Hidup aku dah hancur. Tak ada apa-apa lagi aku harap dari Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Atta. Jangan, Atta. Nida, aku minta maaf. Nida, aku minta maaf. Aku minta maaf, aku tak sengaja, Nida. Nida, aku minta maaf, aku tak sengaja. Aku minta maaf, sakit ke? Astaghfirullahalazim. Saya yang merancangkan semuanya. Ya Allah, ya Allah. Atta langsung tak bersalah dalam hal ini. Nida, kamu tidak mereka cerita ini kerana simpati kepada Atta. Sesungguhnya saya tidak akan berbohong di rumah Allah ini, Umi. Abi. Astaghfirullahaladzim. Luqman, Saleh. Ke mana? Kiam mulai. Tajuk, Bi. Tajuk. Mulai. Kedua-dua, Bi. La haula wala quwwata illa billah. Aku rasa ha, yatim tahu. Ha, kat mana Atta? Lah ni, ha. Kita pergi cari yatim. Ha, yes. Wali Allah dia. Yes. Kita bergerak. Tunggu Atta, I'm coming. Terkejut ya, terkejut. Ha? Terkejut. 3 tahun aku dekat dalam. Sekali pun kau tak pernah jenguk aku. Kau ni kenapa? Ha? Relax bro. Relax, relax. Relax. Okey. Sekarang mana barang itu? Mana barang tu? Bagi aku. Fine. Aku dah pulangkan dah. Apa dia? Aku dah pulangkan. Pulangkan? Kenapa kau dibunuh sangat dah? Kutip, kutip. Kutip! Hei. Hei, dengar sini. Dengar sini, dengar sini. Dengar sini! Berapa harga barang tu? Hah? 2 juta tau! 2 juta! Aku dah cuci tangan, Pak. Hah? Cuci tangan? Hei,
Kau jangan nak bohong. Kau jangan nak bohong. Nida anak buah aku lari. Kau yang hasut kan? Kau ni kenapa? Ah! Kau nak jadi hero sangat ke? Ha? Ha? Jadi orang alim konon. Agaknya nak mati cepat agaknya dia ni. Berhenti! Biar aku yang layan dia. Dia dah jadi orang alim. Biar aku yang layan dia. Hah? Ah, mari. Angkat! Mampus kau malam ni. Oi! Itu pula kau tu. Nanti dia orang tengok kita kat sini. Cepat dia. Dah. Ciao. Selesai. Atah. Ya Allah. Wei. Atar. Pelan-pelan. Dah berapa lama aku tukar Iman? 5 hari, tak? Kau pesan? 2 hari. Alhamdulillah. Abi. Ya. Saya nak minta maaf sebab dah hancurkan hati Abi. Sampaikan salam saya pada... Ya. Yeah. Saya dah Abi. Patutnya kamilah yang minta maaf ke Atar. Sebab kami terlalu terburu-buru menghukum. Tak apalah, Atar. Nida dah cerita segala-galanya. Cuma... Abi rasa terharu. Kenapa Atar tak cerita perkara yang sebenar berlaku? Sebab... kalau waktu bahaya buat Nida, Abi. Ya. Yeah. Nida seorang perempuan yang baik. Saya tak nak dia kembali ke takut asalnya. Abi. Apa dia, Atar? Nida mana? Atta, maukah kau maafkan aku? Atta, Nida, dia tolong cerita semua benda ni kat polis. Dan geng-geng jahat tu semua dah kena tangkap. Betul tak? Betul, Bi. Termasuk bapa saudara Nida, Naufal. Dia dah kena tangkap tu. Yes. Abi, tapi yang penting sekali, Bi. Atta dah lumpuhkan sindiket pelacuran kat pekan tadi. Termasuklah kita orang. Hebat kau orang semua ni. Terima kasih, Abi. Abi, saya minta diri dulu ya. Kami minta diri dulu, Bi. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita balik dulu, bro. Baik-baik, ya. Ya. Jom. Lukman. Jemput minum, Abi. Atta. Terima kasih.
minum atas. Panas ni. Panasnya. Baik-baik panas. Atar, mungkin masa ni masa yang tak sesuai untuk Umi tanyakan kepada Atar. Abi. Nak Atar, maukah kamu menerima semula putri kami, Sayyidatun Nafisa, untuk jadi isteri? Maafkan saya, Abi. Tak apalah, Atar. Abi faham. Tak akan ada seorang lelaki di dunia ini yang mau mengorbankan harga diri untuk menjadi suami kepada orang yang pernah menolaknya. Emang kailaw na. Apa, bro? Tak apa, Aman. Janganlah macam tu. Kita datang jauh ni. Tak apa. Pergilah, tu orang. Jom. Ayolah. Aku, kita orang duduk kat sini. Pi. Saya minta maaf, Atar. Saya tahu itu kilaf saya. Mempercayai apa yang telah terjadi sebelum ni. Tanpa neraca yang adil bagi diri awak. Saya malu dengan diri saya sendiri. Dan saya tahu awak terluka. Sedalam-dalam luka waktu, dalam lagi luka di hati saya. Saya tak dapat maafkan diri saya sendiri, Atta. Tak dapat maafkan diri saya. Saida, semua ini mengajar kita untuk mengenal diri dengan hati yang ikhlas. Hanya orang yang berjiwa besar yang berani mengaku kesilapannya. Pengalaman itu adalah guru sejati untuk kita. Apapun yang terjadi, semua itu takdir Allah yang harus kita terima dengan dada yang lapang. Tapi banyak perkara yang boleh berubah dengan hanya berdoa. Apapun saya nak ucapkan terima kasih. Sebab awak sudi hantar makanan depan bilik kami selalu. Saya simpan semua ini. Saya dah jawab semua pertanyaan awak. Tapi saya tak tahu nak bagi kat siapa. Sampai hari inilah saya simpan surat tu. Saya nak tinggalkan Madrasah Qalbun Salim untuk selamanya. Selamat tinggal, Sayyidatun Nafisa. Assalamualaikum. Atar, mungkin saya tak seperti Sayyidatina Fatimah. Aku bukan Sayyidina Ali.
Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Atar. Walaupun Atar tak mau terima Sayyidatun Nafisah untuk menjadi zaujah, biarlah Atar tinggal di sini saja. Apakah kau mempulangkan serban itu? Dengan nama Allah yang Maha Pemaaf. Maafkan saya jika selama ini saya banyak menyusahkan Abi. Abi, izinkan saya pulangkan. Senyuman di bibir Abi, Umi dan Sayyidatun Nafisah. Abi, izinkan saya menjadi cendera jiwa terindah buat putri Abi Sayyidatun ya Nafisah. Allah, telah Abi duga malaikat pun akan tunduk malu. Dan bidadari pun kan cemburu akan kebesaran jiwamu, Atar. Atar, malam ini juga kita langsungkan walimatul urus. InsyaAllah, Abi. InsyaAllah, Ta'ala. Sayyidah. Abi panggil balik. Alhamdulillah. Ada orang melamar awak, Sayyidah. Siapa? Atta. Ahmad Fakhruddin Atta. Sayyidah? Sayyidah? Kenapa Sayyidah? Bukan ni ke yang Sayyidah nak? Sedalam mana cinta Hilma terhadap Atar? Apa Sayyidah cakap ni, Sayyidah? Surat ni. Kenapa Hilma tak terus terang dengan Sayyidah? Hilma nak jaga hati Sayyidah. Bukan dengan cara ni, Hilma. Kenapa Hilma buat Sayyidah macam ni? Kenapa Hilma tak terus terang je dengan Sayyidah? Hilma lagi kecewakan hati Sayyidah. Kerana cinta kan, saudara? Sahabat menafkahkan jiwa Sayyidah. Hilma tak tahu Hilma nak buat apa. Hilma tengok Umi. Hilma tengok Abi gembira sangat, Sayyidah. Tapi bukan dengan cara ni, Hilma. Hilma tak nak hancurkan kegembiraan ni semata-mata kerana perasaan Hilma. Perasaan Hilma yang Hilma tak tahu balas ataupun tak. Sayyidah, Hilma tak ada siapa lagi kat dunia ni, Sayyidah. Hilma cuma ada Umi. Hilma cuma ada Abi.
Terima kasih banyak, Zainah. Iman, jangan cakap macam tu. Maafkan Iman, Zainah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nikahkan dikau Ahmad Bakar bin Akar bin Abdullah. Astagfirullah. Eh, gelap pula ni. Kenapa? Lukman tengok Lukman. Teruskan lagi. Assalamualaikum. Hamka. Abang. Abang Hamka. Ahi, tunggu. Subhanallah. Ahi, Hamka. Alhamdulillah, Maha Agung Allah Ta'ala. Apa yang terjadi, Ahi? Atar. Sebenarnya, apa yang berlaku ni adalah permainan takdir. Dan kita sebagai manusia adalah sebagai pelakunya. Aki Hamka, saya mohon maaf. Saya tak berhak untuk mendapatkannya. Syahidah. Tidak pernah menyalahkan Saida. Dan demi hadiah yang pernah dijanjikan, nyawaku hampir-hampir terkorban akibat letupan itu. Dan apabila aku sedar, aku seolah-olah hilang ingatan.
cuma dua perkara yang selalu bermain di fikiranku. Namamu, cintaku, Sa'idatul Nafisah. Dan juga hadiah perkahwinan kita. Terimalah. Al-Quran tulisan tanganku sendiri sebagai hadiah perkawinan kalian berdua. Abi, Umi, Sayyidatul Nafisah, maafkan saya. Saya mohon restu Abi dan Umi. Sesungguhnya saya tidak layak untuk berada di sini. Ada. Saya serahkan kembali Sayyidatul Nafisah pada yang punya, Ahi Hamka. Ahi Hamka. Adar. Aki, assalamualaikum. Adar. Adar. Semakin teguh cintaku kepadamu. Hembusan nafas ku saluti, kata-kata penuh bermakna. Semua rinduku tersusun di hati, menantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah jodoh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aki Hamka, kenapa Aki Hamka sanggup melepaskan Sayyidatul Nafisah sedangkan kalian saling cinta mencintai? Kenapa Aki? Adar. Layakkah saya untuk berasa lebih arif tentang cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menitipkan cinta di antara kalian berdua? InsyaAllah. Semoga kalian berdua dapat mencipta syurga di dunia sebelum meraih syurga di akhirat. Di antara 7 petala langit dan 7 petala bumi, ada 7 petala cinta. Selamat tinggal, sahabat. Wahai engkau yang telah melumpuhkan hatiku, tiada yang lebih baik dari pilihan Tuhan.
Mungkin kebaikan itu bukan pada yang terpilih, tetapi pada jalan yang kau pilih. Semoga cinta ini bukanlah sebuah dosa. Soon.